Kemenag Magetan belum menerima angka pasti kuota. Tiga berjumlah 498 orang. Namun Kemenag Magetan masih menunggu angka pasti by name by address dari Kemenag Pusat. Hingga saat ini Kemenag Magetan belum menerima angka pasti berapa kuota jamaah haji tahun 2023 yang berasal dari Kabupaten Magetan. Kasih penyelenggara haji dan umroh Kemenag Magetan Mutabiin mengatakan, diperkirakan kuota haji Magetan mencapai 498 orang. Namun ia mewanti-wanti jumlah itu bersifat sementara, masih belum fix. Menunggu keputusan pasti dari Kemenag Pusat, baik jumlah atau nama-nama jamaah. Menurut Mutabiin, jamaah yang akan berangkat tahun 2023 ini merupakan jamaah yang sudah melakukan pelunasan pada tahun 2020 yang keberangkatannya tertunda karena pandemi COVID-19. Selain itu, jamaah yang melakukan pelunasan tahun 2023 ini dan kuota prioritas yaitu lansia. Jumlah pun umum yang terkirim kemarin yang kita verifikasi itu pun juga masih disebut dengan jumlah sementara karena juga belum ada penetapan. Jadi jumlah angka adat itu pun juga masih angka-angka yang belum bisa katakan angka baku lah karena belum ada surat resmi dari Kementerian Agama Pusat seperti itu. Kalau Magetan, mohon maaf ya, ini ya nanti untuk difahami bersama-sama. Namanya belum ada ketetapan resmi itu, jangan terlalu mungkin dibuat bahasanya patokan atau ya sesuatu yang pasti ya. Kalau Magetan itu, kalau kemarin datanya itu sekitar 498 jamaah haji. Itu terbagi dari yang lunas tunda, istilahnya sudah pelunasan di tahun 2020 itu, kemudian ditambah lagi yang urut porsi siap lunas tahun 2023 ini, ditambah sebagian dari prioritas jamaah lansia. Secara nasional, tahun 2023 ini tidak ada lagi pembatasan jamaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci. Sehingga jumlah jamaah calon haji yang menunaikan ibadah di Tanah Suci bisa lebih banyak dibanding tahun sebelumnya yang masih ada pembatasan. M. Ramzi, JTV, Magetan.